Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sabung Dumadi. Ya, untuk berjumpa lagi teman-teman di seluruh bangsa semua di tanah air. Untuk konten kali ini saya mau ngawati atau wiring bahan bonsai kutat ya, yang dulu sudah saya upload videonya. Ini kondisi seperti ini, update terkini ya, untuk pencerahan buat teman-teman semua bahwa pada dasarnya ini memang daunnya tidak bisa mengecil ya, memang. Cuma saya suka karakter batangnya saja ini, ada keringannya, ada bolong-bolong seperti ini. Jadi pas di alam saya ambil ya, saya tertarik sama ini. Seperti itu bahan bonsai kutat. Jadi untuk referensinya mungkin bisa apa ciri-ciri atau apa bisa di spill yang video yang sudah saya upload dulu. Oke, mari kita laksanakan. Thank you.
Oke, mungkin seperti itu dulu dulur bonsa semua. Kegiatan hari ini membenahi bahan bonsai kutat ya. Ini seperti ini sekarang. Semoga tumbuh subur. Oke, buat teman-teman semua yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih. Dukungan panjangan semua saya sangat saya harapkan. Ya, ini bahan bonsai kutat. Hasil akhirnya seperti ini. Ya, kita sama-sama belajar. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berkarya untuk ke depan saya. Seperti ini. Oke, ini tanggal 4 Januari. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Balungan buat teman-teman yang beragama Hindu. Seperti itu. Dan semoga kesejahteraan menyertai kita semua. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Rahayu.